rekan-rekan, selamat pagi Bapak dosen dan selamat pagi teman-teman yang menonton video ini. Mungkin di benak Anda, kenapa saya mengucapkan selamat pagi? Karena saya ingin seperti matahari pagi yang selalu menyinari bumi ini dengan kehangatannya, dengan elektron-elektron positifnya, sehingga bumi ini bisa menyerap hal-hal positif yang diberikan oleh matahari. Dan saya ingin seperti itu. Saya ingin menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, terutama untuk Islam, agama saya. Dan saya ingin selalu memberikan hal-hal positif kepada orang lain. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah saya bisa membuat video ini. Video ini sebagai salah satu syarat pengajuan judul ujian kompetensi atau UKOM di tempat perkuliahan saya belajar, yaitu di IKNI Diskina Bekasi. Nah, tepatnya beralamat di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang, Blok A4 sampai A6, Cikarang Utara, Bekasi. Nah, saya belajar di IKNI Diskina selama 2 tahun dan sekarang sudah merujuk ke UKOM atau ujian kompetensi. Nah, kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Alendu Kusuma. Saya lahir pada tanggal 4 Agustus 1992 dan alhamdulillah saya sudah bekerja di PT yang bergerak di bidang otomotif, yaitu PT Astra Honda Motor yang berada di Sunter, Jakarta Utara. Dan saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adik saya perempuan, yang kedua sudah bekerja di kawasan MM 2100, yaitu di PT Yamaha Musik yang berada di Cibitung, Bekasi. Nah, yang adik saya, dia masih belajar kelas 3 Madrasah Tsanawiyah di Brebes. Nah, kemudian saya ingin masuk ke materi. Dan adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk mengingat kembali tentang bagaimana masa kejayaan Islam dan mengetahui sederetan tokoh-tokoh yang berjuang pada masa tersebut. Apa itu Islam? Sebelumnya kita akan membahas apa itu Islam. Nah, Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir serta Al-Quran dan Hadis untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Sin, Lam, dan Mim, yang bermakna dasar selamat atau salama. Pengertian Islam menurut Al-Quran yang tercantum dalam sejumlah ayat, yaitu yang pertama adalah Islam berasal dari kata Asilmu, yang artinya damai. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah. Bercondonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 61. Dan yang kedua adalah Islam berasal dari kata aslama, yang artinya menyerahkan diri atau pasrah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya atau kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran surat An-Nisa ayat 125. Yang ketiga adalah Islam berasal dari kata istalma mustaslima, yang artinya penyerahan total kepada Allah. Bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Quran surat Ash-Shaf
Asy-Syafat ayat 26. Dan yang keempat adalah Islam berasal dari kata salimun salim, yang artinya bersih dan suci. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Asy-Syura ayat 89. Dan yang kelima adalah Islam berasal dari kata salamun, yang artinya selamat. Berkata Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadamu. Quran surat Maryam ayat 47. Nah, pengertian Islam menurut Al-Quran tersebut sudah cukup mengandung pesan bahwa kaum muslim hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah SWT, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia akhirat jika melaksanakan risalah Islam Allah Ta'ala. Nah, kemudian pengertian Islam yang ada di sejumlah ayat Al-Quran. Nah, kita masuk ke peradaban masa kejayaan Islam. Nah, seperti peradaban lain, Islam juga mengalami beberapa periode dalam sejarah. Ada satu periode di mana Islam bisa menunjukkan eksistensinya di Eropa, bahkan di dunia. Periode tersebut terjadi pada saat para filsuf, ilmuwan, dan insinyur muslim bisa memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan budaya. Mereka melakukan baik dengan menjaga tradisi yang telah ada maupun dengan menciptakan penemuan-penemuan mereka yang sendiri. Sebaliknya, bangsa Eropa pada waktu itu justru sedang berada di zaman kegelapan atau biasa disebut dengan Dark Age, di mana dominasi gereja sangatlah besar, sehingga setiap kebenaran atau ilmu pengetahuan harus sesuai dengan paham gereja. Apabila ada yang menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan gereja, maka akan mendapatkan hukuman, bahkan sampai bisa dibunuh. Hal tersebut menyebabkan terisolasinya ilmu pengetahuan dari manusia. Padahal sekitar tahun 310 Masehi, peradaban Eropa sudah dibangun sedemikian rupa oleh bangsa Yunani dan Romawi. Ilmuwan-ilmuwan Yunani mengembangkan filsafat, sementara orang Romawi mengembangkan birokrat. Nah, ketika Eropa sedang berada di masa kegelapan, masyarakat Islam justru mengalami kemajuan dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mereka mengambil ilmu-ilmu yang ada di Yunani dan Romawi, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selain itu, perkembangan Islam juga dihubungkan dengan letak geografis. Sebelum Islam datang, Kota Mekah merupakan pusat perdagangan di Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW sendiri juga berasal dari golongan pedagang. Tradisi ziarah mereka membuat kota itu menjadi pusat pertukaran gagasan dan barang. Pengaruh dipegang oleh para pedagang muslim dalam jalur perdagangan Afrika Arab dan Asia Arab sangat besar dan penting. Hal tersebut membuat peradaban Islam tumbuh, berkembang, dan meluas dengan berdasarkan perekonomian dagangnya. Nah, masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali akan dibahas dalam sesi. Menurut Jacques Lister, seorang sejarawan Prancis, mengatakan bahwa selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, pengetahuannya, dan peradabannya yang tinggi. Cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi terhadap itu kata Jacques Lister, orang jauh dari Prancis. Nah, kemudian adalah ada juga seorang pakar studi keislaman dari Britania Raya, yaitu Montgomery Watt. Nah, dan dia juga merupakan salah seorang orientalis dan sejarawan utama tentang Islam di dunia Barat, dan merupakan seorang profesor studi-studi Arab dan Islam pada Universitas Edinburgh antara tahun 1964 sampai 1979.
dan dia juga sebagai pendeta pada gereja Episkopal Skotlandia. Ia mengatakan bahwa tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya atau penggeraknya, peradaban Barat bukanlah apa-apa. Dia berkata seperti ini. Dan kata Barack Obama, seorang presiden Amerika, menyatakan bahwa peradaban masa sekarang itu berhutang besar pada Islam. Nah, itu berarti Islam berkontribusi banyak terhadap peradaban-peradaban sebelum masa sekarang atau masa dahulu itu. Nah, pernyataan tersebut menggambarkan bahwa siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu dan sumbangsinya bagi dunia, termasuk dunia Barat, dan denyutnya masih terasa hingga hari ini. Meski banyak ditutup-tutupi, pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan Barat sampai saat ini tetaplah nyata. Lalu, di manakah kejayaan itu saat ini? Islam masa lalu yang gemilang, yang telah banyak mempengaruhi peradaban umat Islam atau umat manusia di dunia ini, memang merupakan sebuah realitas sejarah. Dengan mengenang kembali masa-masa kejayaan dulu, diharapkan umat Islam secara sadar dan jujur akan mampu melihat kembali kebesaran peradaban Islam masa lalu, sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa ini dan masa yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Karena itu, selain meretrospeksi keagungan peradaban Islam pada masa lalu, diharapkan ada upaya untuk memproyeksi sekaligus merekonstruksi kembali masa depan peradaban Islam di tengah-tengah hegemoni perbedaan Barat sekuler saat ini. Peradaban sekuler ini sekarang sungguh mulai tampak kerapuhannya dan makin kelihatan tanda-tanda kemunduran. Waktu bergerak maju dan tidak pernah mundur. Itu juga peristiwa sejarah. Kita sebagai manusia yang diberi akal pasti harus mengingat apa yang terjadi pada masa lalu, bagaimana kejadiannya, dan akal biasa memprediksi kejadian yang akan datang dengan belajar dari masa lalu. Nah, berikut adalah masa-masa kejayaan Islam. Sekitar tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur di dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan budaya, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan motivasi mereka sendiri. Perkembangan Islam yang cukup pesat dan maju itu ternyata berkebalikan dengan orang-orang Kristen, India, dan Cina yang membangun masyarakat dengan berdasarkan kebangsawanannya, pemilikan tanah, pertanian. Pedagang membawa barang dagangan dengan menyebarkan agama mereka ke Cina, berujung pada banyaknya penduduk Islam di Cina dengan perkiraan jumlah sekitar 37 juta orang yang terutama merupakan etnis Uyghur Turki yang wilayahnya dikuasai oleh Cina, India, Asia Tenggara, dan kerajaan-kerajaan di Afrika Barat. Ketika para pedagang itu kembali ke Timur Tengah, mereka membawa serta penemuan-penemuan dan ilmu pengetahuan baru dari tempat-tempat tersebut. Hanya dalam bidang filsafat, para ilmuwan Islam relatif dibatasi dalam menerapkan gagasan-gagasan not ortodoks mereka. Meskipun demikian, Ibn Rushd dan polimat Persial Ibn Sina memberikan kontribusi penting dalam melanjutkan karya-karya Aristoteles yang gagasan-gagasannya mendominasi pemikiran keagamaan dunia Islam dan Kristen. Nah, mereka juga mengadopsi gagasan-gagasan dari Cina dan India yang dengan demikian penambahan pengetahuan mereka yang sudah ada sebelumnya. Ibn Sina dan para pemikir spekulatif lainnya seperti Al-Khidri dan Al-Farabi menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan gagasan-gagasan lainnya yang diperkenalkan melalui Islam.
literatur filsafat Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Latino yang ikut membantu perkembangan filsafat Eropa modern. Sosiolog sejarawan Ibnu Khaldun, warga Kartago, Konstantinus, orang Afrika, yang menerjemahkan naskah-naskah kedokteran Yunani dan kumpulan teknik matematika Al-Harizmi adalah tokoh-tokoh penting pada masa kejayaan Islam. Pada masa ini juga terjadi perkembangan filsuf non-Muslim, filsuf Yahudi Moses Maimonides yang tinggal di Andalusia adalah salah satu contoh. Nah, ini adalah dalam bidang sains, banyak ilmuwan penting Islam yang hidup dan berkegiatan selama zaman kejayaan Islam. Di antara pencapaian para ilmuwan pada periode ini, antara lain perkembangan trigonometri ke dalam bentuk modern atau sangat menyederhanakan penggunaan praktiknya untuk memperhitungkan fase bulan, kemajuan pada bidang astronomi. Itu yang berada dalam bidang sains, ilmu sains. Kemudian adalah dalam bidang kedokteran. Kedokteran adalah bagian penting dari kebudayaan Islam abad pertengahan sebagai tanggapan atas keadaan pada waktu dan tempat mereka pada dokter Islam. Para dokter Islam mengembangkan literatur medis dengan kompleks dan banyak yang meneliti, menyintesa teori dan praktek kedokteran. Nah, kemudian kedokteran Islam dibangun dari tradisi, terutama pengetahuan teoritis dan praktis yang telah berkembang sebelum di Yunani, Romawi, dan Persia. Nah, bagi para ilmuwan Islam, Galen dan Hippocrates adalah orang-orang yang unggul, disusul oleh para ilmuwan Helenik di Iskandaria. Para ilmuwan Islam menerjemahkan banyak sekali tulisan-tulisan Yunani ke bahasa Arab, kemudian menghasilkan pengetahuan kedokteran baru dari naskah-naskah tersebut untuk menjadikan tradisi Yunani lebih mudah diakses, dipahami, dan diajarkan. Para ilmuwan Islam mengusulkan untuk menjadikan lebih sistematis pengetahuan kedokteran Yunani Romawi yang luas dan kadang inkonsisten dengan cara menulis ensiklopedia dan ikhtisarnya. Pembelajaran Yunani dan Latin dipandang sangat jelek di Eropa Kristen abad pertengahan awal dan baru pada abad ke-12 setelah adanya penerjemahan dari bahasa Arab membuat Eropa abad pertengahan kembali mempelajari kedokteran Helenik, termasuk karya-karya Galen dan Hippocrates tadi, dengan memberikan pengaruh yang setara atau lebih besar dari Eropa Barat. Adalah kanon kedokteran karya Ibnu Sina yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dibuat manuskrip, lalu dicetak dan disebarkan ke seluruh Eropa selama abad ke-5. Nah, maksudnya selama abad ke-15 dan ke-16 saja karya tersebut diterbitkan lebih dari 5 kali. Di dunia Islam, peradaban pertengahan, rumah sakit mulai dibangun di semua kota besar. Misalnya di Kairo, rumah sakit Kalawun memiliki staf pegawai yang terdiri dari dokter, apoteker, dan suster. Orang juga dapat mengakses apotek dan fasilitas penelitian yang menghasilkan kemajuan pada pemahaman mengenai penyakit menular dan penyakit mengenai mata serta mekanisme kerja mata. Nah, kemudian adalah dari sisi perdagangannya, selain di Sungai Nil, Tigris dan Efrat, sungai-sungai yang dapat dilalui tidaklah banyak. Jadi perjalanan lewat laut menjadi sangat penting dalam akses perdagangan. Ilmu navigasi amat sangat berkembang, menghasilkan penggunaan sekstan dasar atau dikenal sebagai kamal
kemudian digabungkan dengan peta terinci pada periode ini. Para pelaut berhasil berlayar menjelajahi samudra dan tak lagi perlu bersusah payah melalui gurun pasir. Para pelaut muslim juga berhasil menciptakan kapal dagang besar berdiameter 3 ke laut tengah. Para pelaut muslim dengan nama kapal tersebut yaitu karavel, kemungkinan berasal dari perahu terawal Arab. Maksudnya penemuan kapal yang ditemukan oleh pelaut muslim dengan nama karavel kemungkinan berasal dari kemungkinan adalah perahu terawal atau pertama Arab yang dikenal sebagai Korid, sebuah kanal buatan yang menghubungkan Sungai Nil dengan terusan Suez. Suez dibangun menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah, meskipun itu sering berlumpur. Nah, runtuhan peradaban Islam pada masa itu dikarenakan mulai pudarnya ketaatan pemeluknya pada sang khalik, saling benci dan serakah. Umat Islam tidak memiliki semangat untuk maju. Ketaatannya kepada Allah dicampur adukan dengan khurafat dan tahayul. Semangat untuk mengikuti taklid tidak dibarengi dengan kekritisannya dalam semua hal. Inilah awal penyebab kemunduran Islam. Andaikan penyebab ini sekarang bisa diperbaiki, saya Islam akan mengulang masa kejayaan yang pernah diraih masa lalu. Modernisasi telah mengglobal. Ini ditandai dengan pesatnya perkembangan alat-alat telekomunikasi dan informasi. Modernisasi membuat jarak tidak menjadi hambatan. Secara sadar, berdampak pada dua hal. Di satu sisi, kecanggihan alat komunikasi dan informasi mempermudah aktivitas manusia, tetapi di sisi lainnya mempermudah pula untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini sebenarnya menuntut adanya bangunan moral yang kokoh. Perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi karena terlena dengan mainan baru berupa alat telekomunikasi seperti handphone. Bukankah Islam jaya karena keingin tahuan akan ulung pengetahuan begitu besar yang diwujudkan dengan transliterasi buku-buku berkualitas dan dijadikannya rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang terus berkembang? Itu yang perlu dipertanyakan. Nah, kemudian adalah tokoh-tokoh pada masa kejayaan. Barang banyak sekali tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Di sini akan dijelaskan sebagian biografi beberapa tokoh secara singkat. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang dijelaskan biografinya ini bisa dicari melalui buku-buku lain yang membahasnya. Nah, berikutnya adalah tokoh-tokoh muslim yang menyumbangkan karya-karyanya untuk peradaban umat Islam dan umat manusia di dunia. Yang pertama adalah Ibnu Rusyd merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Nama lengkapnya adalah Al-Walid Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd, lahir di Cordoba atau di Cordoba Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, dan kedokteran dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain adalah Kitab Bidayah Al-Mujahid atau kitab yang membahas tentang fikih, Kuliah Fi Atid atau buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran Eropa. Terus Fasal Magal Fi Mabain Al-Hikmah Wa Nasyi Syariah. Ibnu Rusyd berpendapat antara filsafah dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Itu adalah Ibnu Rusyd. Nah, kemudian adalah Al-Ghazali.
Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam juga. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghazalah dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang sebut atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwayni. Setelah beliau menderita sakit, beliau berhalwat atau mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan berniat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain adalah, pertama, beliau memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besar. Dan beliau juga mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, tempat kelahiran beliau. Dan kemudian beliau menuliskan berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat dan logika dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulul Ad-Din, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak dan tasawuf berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis Tahafut Al-Falasifah, yaitu tidak konsistennya para filsuf. Dan Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam sehingga dia mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Itu dari Al-Ghazali, seorang tokoh pada masa kejayaan Islam. Dan kemudian ada juga tokoh Al-Kindi. Al-Kindi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam juga. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, matematika itu sangat bagus. Dan beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau berpendapat seperti itu. Dan beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Dan beliau disebut sebagai filsuf Al-Arab atau filosof orang Arab. Nah, itu dari tokoh kejayaan Islam yang bernama Al-Kindi. Nah, kemudian ada juga tokoh Al-Farabi. Al-Farabi merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam juga. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlah Al-Farabi. Lahir di Farabi Transoxania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Nah, beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain seperti logika, musik, kemiliteran, matematika, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiah yang terkenal berjudul yaitu Ar-Ra'yu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. Nah, kemudian ada juga tokoh yaitu Ibnu Sina. Ini yang sering kita dengar, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain
Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di desa Afshana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Tawazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran pada usia 17 tahun. Dan pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil oleh Pangeran Samani untuk mengobati Pangeran Samani. Nah, Pangeran Samani, Nuh bin Masyur, beliau menulis lebih dari 200 buku dan diantara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tibb, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran dan asyifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Itu kelima tokoh yang ikut andil dalam masa-masa kejayaan Islam. Sebenarnya ada masih banyak, tapi saya hanya menjelaskan lima tokoh. Mungkin ada lagi, Anda bisa mencarinya di buku-buku tentang kejayaan, masa-masa kejayaan Islam. Dan dari presentasi Pak Yata di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, pengetahuannya, dan peradabannya yang tinggi. Periode tersebut terjadi pada saat para filsuf, ilmuwan, dan insinyur muslim bisa memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Mereka melakukan baik dengan menjaga tradisi yang telah ada maupun dengan menciptakan penemuan-penemuan dari mereka sendiri. Dan sekitar tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur di dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaannya, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Banyak dari perkembangan dan pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan geografi. Bahkan sebelum kehadiran Islam, kota Mekah merupakan pusat perdagangan di Jazirah Arab dan Muhammad sendiri merupakan seorang pedagang. Dan banyak sekali tokoh Islam yang memiliki keahlian dari berbagai bidang ilmu, yaitu Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita ambil. Dan semoga presentasi saya ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil ilmunya untuk mengingatkan kita pada masa-masa kejayaan dulu, pada masa-masa kejayaan Islam dengan penuh kehalusan kita akan ilmu pengetahuan, sehingga umat Islam bisa mengulang, dan semoga umat Islam bisa mengulang masa-masa kejayaan dulu. Nah, terima kasih telah mendengarkan atau menonton presentasi saya pada kesempatan kali ini, dan saya akan menayangkan sebuah video atau tayangan yang akan mengingatkan akan kejayaan Islam memayungi 2/3 dunia pada masa perjuangan dengan keikhlasan, hati nurani, ketulusan jiwa, dan ketakwaan, serta keimanan para pejuang menempuh rintangan perjuangan. Ini merupakan lagu perjuangan yang insya Allah akan mengingatkan kita akan kejayaan Islam pada masa dulu. Dan juga ada tayangan penaklukan kota Mekah oleh umat Islam yang penuh dengan berhala. Jadi sebelum seperti masa sekarang, yaitu kota Mekah sebagai kota suci yang didambakan oleh semua umat Islam seluruh dunia. Mari kita lihat bersama. Selamat pagi. A
pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa? Memayungi bapertiga dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa kita pernah berjaya?
yang kau dengar memecah hari kudus ini adalah aku mengenang pemilikku. Jika pohon kemenangan meroboh kota keakuan, ini saatnya yang ku nanti-nanti. Mereka yang dilanda derita, mereka lah hari bukan tiba. Cahaya kekasih yang benar menghapus segala api kemarahan. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Salam dunia, salam semua, salam hari raya bersinar akhirnya. Inilah hari kita, tiada lagi rasa ketakutan. Mereka yang dilanda derita, mereka lah hari bukan tiba. Cahaya kekasih yang benar menghapus segala api kemarahan. Yeah.